Kabupaten Gresik memiliki ikatan sejarah panjang bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dijumpai sejumlah makam penyebar agama Islam seperti Fatimah binti Maimun, Maulana Malik Ibrahim, dan Sunan Giri. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Buletin Jatim kali ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dialog Titik Tengah. Tetaplah bersama kami. Situs Giri Kedaton atau tempat tinggal Sunan Giri terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebumas, Gresik. Bangunan yang berada pada sebuah bukit ini memiliki lebih dari 100 anak tangga. Pada pintu masuk kompleks Giri Kedaton terdapat sebuah gapura Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam pada abad ke-15 Masehi. Karena tempatnya merupakan tanah dataran tinggi, maka tempat itu dinamakan Giri, yang dalam bahasa Sanskerta mempunyai arti gunung. Raden Paku pun akhirnya dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Dipilihnya lokasi ini sebagai pusat kegiatan dakwah berdasarkan petunjuk dari ayah Sunan Giri, yakni Syekh Maulana Ishaq. Giri Kedaton pernah menjadi pusat pemerintahan dengan status daerah istimewa di bawah kekuasaan Kesultanan Demak Bintoro, dengan Sunan Giri sebagai penguasa yang bergelar Prabu Satmoto. Sunan Giri diangkat sebagai penguasa pada tahun Saka 1409, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1487 Masehi. Momentum pelantikan tersebut oleh pemerintah Kabupaten Gresik dijadikan sebagai hari jadi kota Gresik. Sunan Giri itu disebut dengan Datu, sehingga kedatuan, tempat kedatuannya Sunan Giri. Disitulah dulu Sunan Giri itu mengendalikan bagaimana misi-misi keislaman, bagaimana pendidikan terhadap santri-santrinya itu di puncak sebuah bukit itu. Maka itu disebut dengan Giri Kedaton. Di samping sebagai pusat pemerintahan, Giri Kedaton juga menjadi pusat pesantren bagi para santri Sunan Giri yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air. Sunan Giri pada masanya tak hanya menjadi wali dalam pemerintahan, namun juga menjadi wali dalam bidang kerohanian. Dari Gresik, Solihul Huda, Metro TV.